Nah, di video kali ini saya akan menyimpan bubu payung atau perangkap ikan dan udang. Oke, kita cari dulu umpannya. Ya, Pak. Ya. Ah, eta. Ah, ceret. Ampun. Coba Pak, di sisi, Pak. Kacang. Mana? Numput juga nama Pak di situ. Numput kalau di sini. Oh, tadi. Kiri hasil. Nah, tuh Pak. Iya, karena apa? Ah, ini alamat. Tuh, kiri. Tuh, benang di bedog saja. Untung ya Pak. Langsung kena kepala kanannya. Aneh juga dan langsung kepala. Iya, manis bagus. Oke, kita langsung simpan bubunya. Nah, umpan yang kita pakai adalah ikan gabus dan ikan sapu. Kita potong-potong kecil-kecil. Umpannya bisa menggunakan apa saja yang kita temui. Kepiting dan keong juga bisa dipakai. Oke, kita ambil jaring yang kemarin sudah kita pasang. Nah, dan ini hasilnya. Jadi saya mendapatkan 25 ekor udang dan 10 ekor lebih kepiting sawah, tetapi saya buang. Udangnya berwarna hitam, ciri khas kalau ini udang sungai. Dan yang ini adalah ikan wader atau bunter.